Hei, ada apa? Kok murung sih? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Kalau kamu mau, kamu boleh kok cerita. Siapa tahu kita bisa bantu. Aku boleh cerita? Boleh kok. Jadi, awalnya aku merasa paling merunduk di dunia karena diperkenalkan dengan permainan judi slot. Beberapa kali aku juga menang. Jika kalah, sudah kuanggap biasa. Hingga uang tabunganku habis. Kugunakan uang kas kelas untuk bermain judi lagi. Pikirku, pasti akan menang lagi. Dan kukembalikan uang kas ini. Gampang, yang penting cuan, cuan, cuan. Dan aku bisa beli HP iPhone sesuai keinginanku. Tapi nyatanya aku sesat. Dan sekarang aku tersesat. Jadi begitu, kemajuan teknologi malah kugunakan untuk hal yang negatif. Aku menyesal. Syukurlah kamu sudah menyadari kesalahanmu. Lebih baik sekarang fokus ke solusi dan jangan sampai diulangi. Saranku cuma sampaikan dan musyawarahkan dulu ke orang tuamu agar uang kas bisa segera dikembalikan. Karena itu menurut banyak orang, jika pun orang tuamu marah, emang harus dihadapi. Yang terpenting kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu jangan lupa untuk menerapkan desa Dharma Pramuka, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Jangan buang sia-sia uangmu, apalagi untuk hal-hal yang tidak perlu. Masalahnya, perkembangan teknologi juga mempermudahkan kita. Namun, perkembangan teknologi juga mendekatkan kita ke hal-hal yang tidak baik. Sebagai anggota Pramuka, kita harus selalu ingat Desa Dharma untuk menyikapi perkembangan teknologi.